Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh back to my channel Kang Roy official salam sobat ternak buat para peternak semuanya dan kali ini Kang Roy akan membahas hal yang sangat penting sekali bagaimana kenapa banyak keluhan para peternak itu DOE banyak yang mati dan bagaimana cara menyelesaikannya teman-teman tonton sampai akhir jangan di skip agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan informasi secara lengkap pastinya dan Kang Roy selama kurang lebih tiga tahun dalam ternak entok itu belum pernah mengalami kematian yang cukup tinggi pada DOE. Dan apakah penyampaian Kang Roy sebelumnya itu kurang tepat atau kurang baik sehingga teman-teman kok masih banyak yang mengalami? Ini menjadi PR Kang Roy sendiri buat menyampaikan kepada teman-teman, hal yang sangat penting ini jangan sampai teman-teman tidak menerapkan. Karena banyak sekali kemarin itu para sobat ternak WA Kang Roy konfirmasi kepada Kang Roy kenapa banyak DOE atau anakan entok itu yang mati kematian yang cukup tinggi di kandang para peternak yang mengakibatkan para peternak itu banyak yang rugi jadi buat teman-teman harus memahami dan teman-teman harus mempraktekkan secara langsung di kandang teman-teman apa yang Kang Roy sampaikan selama ini bagaimana cara merawat DOE bagaimana cara merawat indukan dan lain sebagainya jika yang penyampaian Kang Roy itu belum tepat dan belum akurat, teman-teman bisa mengakomodasikan sendiri dengan pendapat teman-teman masing-masing atau sharing-sharing sesama para peternak. Jadi untuk merawat DOE ini, langkah-langkah yang perlu kita lakukan atau cara yang tepat untuk merawat DOE agar tingkat kematian itu tidak tinggi. Yang pertama kita harus memastikan bahwa kandang DOE kita itu kering teman-teman. Kandang yang kering ini sangat kita butuhkan sekali untuk merawat doe. Baik itu doe yang baru menetas ataupun umur di atas satu bulan. Jadi buat teman-teman yang kandangnya masih becek, yang kandangnya masih banyak airnya, banyak air yang berceceran itu harus diselesaikan. Jadi usahakan kandang teman-teman itu harus kering. Karena ini nanti efeknya akan ke kesehatan pada doe jika nanti kandang teman-teman itu becek kandang teman-teman itu basah itu nanti akan menyerang imunitas pada Dewi kita karena dimana untuk Dewi itu kekebalannya belum kuat ya teman-teman untuk menghadapi serangan penyakit atau virus di sekeliling kandang kita untuk langkah kedua atau cara yang kedua yaitu kita pastikan kandang kita itu bebas amoniak jadi untuk kandang kering dan bebas amoniak ini akan berurutan atau menjadi rantai jika teman-teman sudah memastikan kandang intok teman-teman kering, otomatis kandang teman-teman itu bisa dipastikan bebas amoniak, teman-teman. Jika teman-teman kandangnya itu masih basah, itu pasti akan menimbulkan amoniak naik dan itu nanti akan menyebabkan intok kita terserang penyakit. Seperti pengalaman kang Roy yang dahulu kalah, teman-teman bisa cek pada periode keberapa kang Roy lupa itu banyak dewi kang Roy yang mati itu karena akibat kangroi sendiri dimana kandang kangroi itu kangroi kasih sekam dan waktu Mengambil sekamnya DOE atau anakan entok itu masih di dalam ruangan atau masih di dalam kandang langsung besok paginya itu entok kangroi banyak yang mati karena akibat amoniak naik dan entoknya tidak atau belum kuat menahan bakteri pada kandang atau ruangan tersebut jadi ini bagi teman-teman bisa cek video Kang Roy yang tentang penyakit CRD Itu sangat ganas sekali kurang lebih itu hampir sama dengan penyakit MB atau mata biru teman-teman Jadi kurang lebih 3 tahun Kang Roy ternak entok Hanya sekali itu Kang Roy mengalami penyakit atau kematian yang tinggi pada kandang Kang Roy Dan karena itu Kang Roy bagikan pengalaman kepada teman-teman agar tidak terjadi pada peternakan entok teman-teman. Terus untuk selanjutnya yang ketiga yaitu kita harus memastikan pakan entok kita bernutrisi. Bagaimana caranya Kang Roy? Jadi Kang Roy bisa memberikan saran atau informasi untuk DOE yang baru menetas atau masih usia dini ya teman-teman. Itu kita bisa memberikan pakan 511. sebelas atau pakan pur pedaging. Intinya yang tentang pedaging dilanjut usia satu minggu sampai dua minggu atau tiga minggu kita bisa memberikan pakan 591 untuk menguatkan tulang pada DOE atau anakan entok kita setelah setelah itu kita bisa menggunakan pakan campuran seperti bekatul seperti nasi aking jagung dan lain sebagainya untuk mempercepat pertumbuhan entok kita dan mempercepat bobot pastinya jadi, urutan pakan bernutrisi itu harus kita terapkan dan pastikan jangan sampai entok yang belum waktunya diberikan pakan campuran atau pakan alternatif. Teman-teman, berikan itu nanti akan mengakibatkan pertumbuhan yang lambat dan pastinya entoknya kurang gizi. Dan kurang nutrisi yang mengakibatkan entok kita itu cepat tumbang, cepat lemas, dan pastinya akan menimbulkan kematian pada peternakan kita. Terus, untuk selanjutnya yang keempat. Cara yang keempat yaitu kita harus memastikan air minum yang kita berikan pada entok kita itu bersih dan kita juga bisa mencampurkan vitamin pada air minum tersebut. Air minum yang bersih ini kita harus lakukan dan kita berikan terapkan pada kandang kita. Utamanya pada perawatan dewi teman-teman. Untuk Kang Roy sendiri untuk masalah air minum ini Kang Roy biasanya itu mengganti air minum di pagi hari dan sore hari jadi dua kali penggantian air minum pada DOE untuk kita hal ini sangat berpengaruh sekali karena untuk air minum ini kan sumber kehidupan bagi makhluk hidup ya teman-teman dan apalagi untuk DOE yang masih dini itu pasti membutuhkan asupan nutrisi baik dari air minum ataupun dari makanan agar menumbuhkan kekebalan tubuh yang sangat kuat dan alhasil nanti bisa memberikan kehidupan pada DOE tersebut. Jadi untuk air minum ini sangat penting sekali dan sekedar informasi saja, selama ini Kang Roy tidak pernah menggunakan vaksin teman-teman. Tanpa vaksin pun Kang Roy alhamdulillah untuk masalah DOE atau masalah anakan entok belum pernah mengalami kematian yang tinggi kecuali akibat Kang Roy sendiri yang seperti Kang Roy jelaskan di awal yaitu masalah penyakit jadi karena kelalaian atau kecerobohan dari Kang Roy sendiri. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu kita harus paham kondisi teman-teman Untuk terakhir ini sangat penting sekali kita pahami Paham kondisi ini sangat penting sekali untuk kesehatan entok kita Dimana kita itu harus memahami musim Yang pertama kita harus memahami musim di wilayah kita Apakah musim penghujan atau musim pengaruh Jika musim penghujan teman-teman bisa memberikan lampu penghangat Yang cukup buat DOE endok kita jika di musim kemarau teman-teman harus memastikan jangan sampai untuk kehangatannya itu terlalu panas yang menimbulkan entoknya nanti juga bisa sakit teman-teman. Jadi untuk mengatur ini pada musim pada kondisi musim di wilayah kita ini sangat penting sekali. Terus yang kedua, poin yang kedua untuk paham kondisi ini yaitu kita harus memperhatikan kondisi entok kita. Apakah entok kita itu ada yang sakit atau ada yang terkena virus maupun entok kita ada yang lemas atau tidak mau makan. Untuk memastikan kondisi entok kita ini sangat penting sekali karena nanti alhasil jika teman-teman tidak memperhatikan jika ada yang terkena penyakit itu nanti akan menyebar luas yang sangat cepat. Jadi teman-teman harus memperhatikan. Jangan sampai DOE atau anakan entok kita itu kelaparan teman-teman nanti akan mengakibatkan entoknya lemas itu nanti akan cepat sekali entok kita itu terkena serangan penyakit jadi untuk paham kondisi C ini sangat penting sekali untuk kita lakukan agar kita bisa mengkontrol bagaimana pertumbuhan DOE atau anakan entok kita jadi kelima langkah tersebut atau cara tersebut sangat penting sekali dan menurut Kang Roy sudah efektif untuk melakukan peninjauan bagaimana permasalahan di kandang para peternak banyak anak anintok yang mati dan sudah berulang kali Kang Roy memberikan cara atau memberikan konsep bagaimana caranya agar DOE atau anak anintok kita itu tetap sehat dan pastinya kita bisa panen secara maksimal untuk informasi yang lain teman-teman bisa cek di konten Kang Roy yang lain agar teman-teman bisa mengerti teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baru tentang dunia peternakan itu dia teman-teman, terima kasih. Jangan lupa buat teman-teman nanti tanggal 24 Desember akan ada kontes nasional di Jawa Timur, di daerah Ngawi, di Kota Ngawi, lebih tepatnya di Gelora Bung Hatta Ngawi, teman-teman. Jadi buat teman-teman bisa meramaikan dan bisa ikut serta kontes, bisa ikut bazar dan bisa ikut menyaksikan acara tersebut. Terima kasih, salam sobat ternak, salam inspirasi, salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.